lagi dengan saya. Saya Isap dari CV Aulia Pratama. CV Aulia Pratama ini adalah distributor tunggal untuk produk peredam guncangan mobil, speed damper yang bermelek balance. Jadi sedikit saya jelaskan apa sih fungsi utama dari produk kita ini adalah, yang utama itu untuk mengatasi kebocoran yang dini dari suspensi mobil kita. Yang lain itu, yang kedua itu adalah pada saat tikung itu biasanya itu mobil lebih miring itu akan mengatasi kemiringan mobil pada saat tikungan tajam. Pada saat jalan bergelombang itu bisa diatasi untuk mengurangi goncangan untuk kabinnya sendiri dan mengurangi bunyi-bunyi geruduk itu. Terus yang berikutnya adalah bisa untuk mengatasi limbung pada saat mobil kecepatan tinggi di tol atau di mana, itu bisa mengatasi limbung. Jadi mobil dengan dipasangkan produk kita akan menjadi lebih stabil, lebih nyaman, dan yang pasti itu aman. CV Aulia Pratama ini, kita di Indonesia ini ada memiliki 27 cabang dan agen di seluruh Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Oke, kita langsung aja pada sesi pemasangan. Bagaimana sih caranya pemasangan produk kita di mobil Anda? Mari kita tunjukkan. Jadi sebelum pemasangan, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Alatnya, yang pertama itu alat ukur. Ada gunting, satu set jongkrak, dan air untuk melicinkan per juga produk. Juga nanti ada alas untuk yang di belakang, kita harus pakai alas kan masuk di bawahnya mobil. Oke, langkah awal untuk sebelum kita membeli barang produk sport damper ini, kita harus melakukan pengukuran pada mobil Anda. Itu posisi pengukuran itu adalah posisi seperti ini, tanpa penumpang dan tidak dijongkrak. Untuk alat ukur ini kita siapkan untuk alat ukur pribadi saya. Untuk di rumah pengukuran bisa menggunakan alat ukur air seperti garisan atau meteran. Oke, yang kita ukur adalah jarak rongga besi per. Jadi yang dimaksud dengan jarak rongga besi per ini adalah jarak dalam besi per ini dengan yang ini. Oke, kita ukur. Kita ukur dengan ini 4,5 cm ini masih longgar. Nah, 5 cm ini pas. Jadi per ini memiliki rongga, jarak rongga itu adalah 5 cm. Setelah pengukuran, yang berikutnya adalah cara mendongkrak. Jadi yang perlu diperhatikan untuk saat menjongkrak ini adalah, yang dijongkrak adalah bodi atau sasis mobil, jangan di lengan ayun. Kalau untuk mobil ini sudah khusus dia mempunyai tempat untuk menjongkrak, ini dia tempat untuk menjongkraknya. Jadi kita jongkrakkan di sini. Pasangkan pengaitnya. Ya, oke, kita kira-kira sudah cukup ini. Sekarang kita untuk pemasangan. Setelah tadi kita ukur menggunakan, hasilnya itu adalah 5 cm jarak rongga per itu. Kita gunakan produk balance sport damper yang 5 cm. Ya, produk sport damper, balance sport damper itu seperti ini. Jadi di dalam dus ini ada berisi 2 biji karet balance sport damper, dan di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan kabel tis untuk mengikat, dan di dalam kotak itu sudah tersedia kartu garansi produk kami. Ini garansinya 2 tahun, masa penggunaannya bisa sampai 7 tahun. Jadi dongkrak tadi, jadi per akan merenggang, kita siap untuk pasangkan. Jadi pemasangan pada pertama kali itu diberikan air, ini hanya untuk pelicinnya saja. Oke, pernya kita licinkan, produknya juga dilicinkan. Yap, kita pasangkan di per. Jadi pemasangannya nanti ada di tengah-tengah. Kita pasangkan di per, rongga per yang bagian tengah.
Oke, kita masukkan yang atas dulu, disusul yang bawahnya. Oke, setelah masuk semua, ini sudah masuk, yang atas juga sudah masuk semua. Kemudian kita ikat dengan kabel tis yang tadi. Jadi cara pengikatannya itu, kita dahulukan dari bagian atas ini. Oke, kita gunakan gunting untuk merapikan. Oke, sisa potongan yang tadi kita masukkan aja agar lebih aman. Coba yang kedua, itu di talinya diikatkan ke bawah. Setelah yang tadi yang pertama itu ke atas, yang berikutnya ke bawah, terus ke atas lagi, dan begitu seterusnya sampai 4 lubang itu terikat semua. Kita potong, kita masukkan lagi. Kita masukkan. Jadi setelah semuanya terikat, baru kita posisikan di tengah. Kita posisikan di tengah. Nah, ini dia tengahnya. Ini rongga yang paling bawah, rongga yang kedua, dan ada rongga lagi yang di atasnya. Ada tiga, jadi tengah-tengahnya yang ini. Oke, setelah yang pemasangan depan, kita lanjutkan untuk pemasangan yang di bagian belakang. Jadi ukuran mobil yang depan dan yang belakang itu bisa beda. Oke, kita lihat pernya ini ukuran berapa. Tadi yang di depan itu 5 cm. Ini yang 5 cm. Nah, ini tidak masuk. Ini lebih kecil daripada 5 cm. Kita coba yang 4 cm. Ini 4 cm. Ya, ini pas 4 cm.